Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Nah, sekarang saya lagi berada di dalam salah satu mobil yang sekelas dengan Honda HR-V. Tapi kalau Honda HR-V itu basisnya kalau nggak salah Honda Jazz. Tapi yang ini adalah Mitsubishi Outlander Sport, bukan Outlander yang PHEV. Ini adalah yang varian sport bekas, yang basisnya kalau nggak salah diambil dari Mitsubishi Lancer. Nah, mobil ini menarik, sangat menarik, bahkan karena kalau basisnya dari Lancer, mobil ini tapi dijual dengan harga yang kurang lebih itu sama harganya dengan Honda Brio Satya atau sekelas dengan LCGC lah, kurang lebih harganya 150-160 jutaan. Untuk lebih jelasnya kita bisa diskusikan dengan menghubungi nomor kontak yang ada di kolom deskripsi. Silakan teman-teman kunjungi kolom deskripsinya. Nah, akan kita ulas secara detail mobil ini, bagaimana kondisinya sebelum teman-teman memutuskan untuk datang langsung mengetes mobilnya dan deal dengan pembelian mobil ini. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah sana ada tombol subscribe, berikut loncengnya, jangan lupa diaktifkan biar teman-teman dapat update tentang mobil-mobil murah, recommended, dan bagus yang akan kita share berikut-berikutnya. Ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian video ini di-share ke teman-teman yang lainnya melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, atau media sosial yang lainnya yang teman-teman miliki. Jangan lupa tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah untuk sekedar saling sapa atau teman-teman mengomentari tentang mobil ini, biar kita lebih akrab dan bisa berdiskusi. Ya, siapa tahu nanti kita bisa ngopi-ngopi bareng lah. Well, akan kita ulas mobil ini secara detail dan ya, nonton video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, pada saat berhadapan dengan mobil ini, menurut teman-teman sekalian seperti apa? Nah, kalau menurut saya, mobil ini adalah mobil yang super keren. Kenapa keren? Saya suka melihat bagian mata dari mobil ini yang bagian sebelah kiri dan sebelah kanan tampak sangar dan pastinya keren. Lalu kemudian ada housing pada bagian grillnya yang aksennya chrome seperti itu. Ini adalah tampilan mobil yang, ya memang mobil ini keluaran tahun 2013 tapi masih tetap sangat modern dilihat di tahun 2020. Untuk lampunya, lampu daripada mobil ini sudah menggunakan proyektor. Untuk yang lampu jauhnya, yang lampu dekatnya masih menggunakan bohlam biasa, dan lampu seinnya juga masih menggunakan bohlam. Di bawah ada fog lamp bentuknya bulat dengan housing warnanya chrome pastinya, dan housingnya warna hitam dan ada aksen chrome yang melingkari pada bagian fog lampnya ini. Ini tentu kelihatan sangat-sangat. Sedikit ada yang kondisinya kurang bagus di sini, tapi menurut saya ini masih bisa dibenahi. Nah, di sebelah sini tetap ada emblem 3 berlian, kan ini adalah Mitsubishi. Lalu kemudian ada grillnya yang bentuknya segi 4 seperti itu. Nah, di bagian sebelah kanan juga ada fog lamp yang kondisinya masih oke dengan housing sama warna hitam. Di bawah sini ada semacam aksen kayak lubang ke dalam, tapi ini palsu, gak ada isinya. Di bawah ada front undergarnish yang menyatu dengan bumper pastinya, tapi ini warnanya hitam. Kalau warnanya silver itu kelihatan akan lebih sangat sangar. Untuk bagian sebelah kanan kondisi lampunya juga sama, masih sangat bagus, dan ini tidak ada pecah atau baret atau bahkan kerusakan yang ada di situ. Kita ke bagian samping sebelah kanan, tapi sebelumnya kalau kita lihat dari sini, ini lekukan kap mesin dari mobil ini seperti menyimpan mesin yang sangat powerful. Tapi memang mesin dari mobil ini sangat powerful, itu 2000 cc. Untuk yang ini plastik ya, jadi kalau misalkan, pasti di antara teman-teman sekalian yang melihat video ini atau menonton video ini, kok plastik ya di sini? Tapi ini bukan berarti kalau di sini plastik berarti mobil ini plastik-plastik atau kaleng-kaleng, karena memang standar safety dari mobil ini bukan dari bodi luarnya, tapi dari framenya yang dibuat lebih aman untuk menghadapi impact pada saat terjadi kecelakaan, mudah-mudahan tidak terjadi.
Nah, untuk bagian velgnya, satu ton atau satu warna dengan sistem pengereman bagian depannya sudah menggunakan cakram. Jadi tentu akan sangat pakem untuk menghentikan laju kendaraan dalam kecepatan tinggi. Nah, untuk ukuran bannya itu di 215/60 ring 17. Ini ringnya cukup besar, itu senada dengan housingnya, dengan spakbornnya yang bentuknya sedikit agak mengotak, tidak bulat secara sempurna, tapi memberi kesan yang pastinya cukup keren. Dengan ada sedikit aksen-aksen over fender, tapi kalau misalkan mau dibuat lebih keren lagi dipasangi over fender, tapi menurut saya tanpa over fender pun itu kelihatan seperti ada over fendernya dengan muncul keluar seperti itu. Nah, di sini ada semacam lubang yang hanya untuk memberikan aksen sporty, tapi ini tempelan ya. Nah, untuk lampu seinnya adanya di spion, ini membulu keluar untuk orang yang ada di sudut kanan bisa melihat kalau misalkan si mobil ini akan berbelok. Nah, garis jendelanya yang ada di bawah warnanya chrome, kelihatan mewah dan kelihatan eksklusif, padahal mobil ini didesain untuk sporty pastinya, namanya Outlander Sport. Nah, di atas ini ada roof rail yang ini sangat kokoh, bahkan kalau saya goyang-goyang seperti ini pun, ya kalau seperti itu bisalah kira-kira dipasangi roof rack dan memuat sekira-kira 30-40 kiloan. Nah, di bawah ada side skirt juga di bagian sini yang warnanya hitam. Jadi ya tentu memberikan aksen yang sporty juga, tapi biasanya side skirt di sini menyambung dengan over fender, tapi sekali lagi mobil ini nggak ada over fendernya. Nah, untuk tuas pintunya sewarna dengan bodi warna hitam, dan ini ada anakan kunci sebagai kondisi emergensi, tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan kunci yang seperti ini, ada remote-nya, ada tombol remote-nya. Kalau kita kunci, si spionnya otomatis akan retract. Kita buka, dia terbuka kembali. Nah, satu hal, pada saat kita membuka, di sini menyala. Ini semacam positioning lamp-nya, jadi kita bisa tahu mobil yang kita parkir itu posisinya di mana. Anggaplah misalkan gelap, kita nggak tahu mobil parkir di mana, dengan menekan tombol membuka kunci, maka dia akan menunjukkan dirinya ada di mana. Mobil ini cukup cerdas untuk keluaran tahun 2013. Nah, yang di belakang sama, sewarna dengan bodi dan empuk untuk membuka dan menutup pintunya. Sore agak kotor, mobil ini belum sempat dicuci. Nah, untuk bagian belakang, lampunya itu bentuknya aneh ya. Di dalam sini semacam terbungkus dia. Saya sih rasa-rasanya ini masih menggunakan bohlam, tapi dipasangi frame untuk bagian dalamnya sehingga tidak kelihatan bohlamnya. Nah, lalu kemudian di sini ada lampu mundurnya menggunakan bohlam dengan warna putih, lalu kemudian ada lampu seinnya sama-sama menggunakan bohlam. Di bawah ada reflektor, lalu kemudian di bawahnya ada muffler, knalpot, dan untuk bagian bumper belakangnya ini diwarnai dengan warna hitam dop, lalu kemudian ada sensor parkir 2, 3, 4. Nah, dan di sini ada tulisan Outlander Sport. Ya, ini adalah Outlander Sport, adik dari Pajero Sport pada saat itu. Ya, sekarang Pajero Sport masih, tapi Outlander sekarang menjadi Outlander PHEV, bukan lagi Outlander Sport. Nah, padahal kita menunggu-nunggu varian terbaru daripada mobil ini untuk bersaing dengan Hyundai Kona, Hyundai Tucson, dan Hyundai CR-V atau yang sekelas dengan itulah. Nah, untuk lampu sebelah kiri sama, kondisinya masih sangat bagus, tidak ada pecahan, baret-baret kecil menurut saya sangat wajar. Kalau mau dibuat lebih baru lagi tinggal dipoles. Ada emblem 3 berlian di sini. Lalu kemudian di atas ada high mount stop lamp dengan spoiler, tapi antenanya masih menggunakan antena batang ya. Kalau misalkan mau dipasangi shark fin antena juga bisa sih, cuman ya mesti mengeluarkan biaya lagi. Nah, di belakang kacanya sudah menggunakan rear defogger. Seperti itu untuk bagian belakang. Nah, kalau misalkan kita lihat bagian belakang daripada mobil ini, memang ada DNA dari Mitsubishi Lancer ya. Utamanya untuk bagian lampu dan lekukan-lekukan bagian bodi belakangnya, ini memang ciri khas Mitsubishi, utamanya Mitsubishi Lancer. Nah, di bagian sebelah kiri kita inspeksi juga, kita kelilingi. Nah, seperti ini untuk bagian sebelah kirinya. Di sini kurang rapat, tapi ini masih bisa dirapikan sekali lagi. Untuk bagian velgnya juga kondisinya masih oke, nggak ada yang rusak, nggak ada yang bermasalah di situ menurut saya. Di sini tetap ada aksen yang sama seperti yang ada di sebelah kanan.
Nah, kecuali pada bagian lampu sein sebelah kirinya ini, di sini agak pecah, tapi ini masih berfungsi. Nah, kita buktikan dengan, nah ini masih berfungsi. Nah, coba nih, kita buka lagi. Nah, di sini lampunya masih menyala. Jadi lampu seinnya masih berfungsi. Ya, ini bisa diperbaiki kalau misalkan teman-teman mau memperbaiki lagi. Tapi satu hal, ya itu akan nambah biaya. Tapi nambah biaya pun mobil ini sudah murah. Nah, seperti itu. Lalu kemudian handle pintunya sama, kondisinya masih bagus juga, masih berfungsi. Sini juga sama, dan tempat pengisian bahan bakarnya adanya di sebelah kiri. Di bawah sini adalah ban belakang yang ukurannya sama seperti yang ada di depan, pastinya nggak mungkin beda. Dan sistem pengereman untuk yang belakang juga sudah menggunakan disc brake. Wipernya di sini frame-nya besi. Nih ya, frame-nya besi seperti ini, tapi nggak ada masalah. Bagian kaca depannya juga kondisinya masih oke, nggak ada baret atau nggak ada pecahan. Kaca bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya juga masih kondisinya oke. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini adalah aksen yang warna kuning, semacam reflektor juga pada bagian lampunya. Nah, kalau kita lihat dari sini, mobil ini memang kelihatan sangat sangar. Sangar kalau kita lihat dari samping, dari depan, dari belakang juga seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, sekedar informasi buat teman-teman yang sudah memiliki mobil dan mencari rumah-rumah yang recommended khususnya yang ada di Makassar, silahkan kunjungi YouTube channel A4 Home. Silahkan klik link di pojok kanan atas layar teman-teman sekalian. Di situ kita ada satu YouTube channel lagi untuk membahas properti atau perumahan-perumahan yang recommended, yang tentunya akan menjadi pilihan buat teman-teman yang mencari rumah yang nyaman, rumah yang murah, sampai ke rumah yang mewah. Kita ulas di situ. Silahkan kunjungi YouTube channelnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta tuliskan komennya di video-video yang kita upload di sana. Nah, kita lanjut lagi. Kita akan melihat mobil ini dari sisi dalam. Nah, kita mulai pada bagian depan sebelah kiri. Untuk bagian depan sebelah kiri, door trimnya di sini bahannya kulit, jadi otomatis soft touch dan tidak licin. Kalau yang di sini, ini aksennya kulit, tapi di sini bahannya seperti foam ya, tapi ya cukuplah agak soft touch. Yang ini hard plastik, dan di sini juga hard plastik. Nah, handle untuk menutup pintunya masih solid ya untuk bagian door trimnya, termasuk untuk tuas membuka dan mengunci pintunya. Ada tweeter juga di atas, lalu kemudian speaker. Yang satu hal bahwa sistem multimedia atau sound system daripada mobil ini sangat cukup dan sangat proper untuk kita mengendarai mobil yang lincah sambil mendengarkan musik idaman kita. Nah, di bagian bawah ada door trim dan ada cup holder juga. Lalu kemudian untuk joknya, ini bahannya kulit, dengan menekuk ke bawah otomatis akan menopang bagian tempat duduk yang sangat baik, dan bagian pundak juga, bagian pinggang ya, samping kiri kanan ditopang dengan sangat baik. Dan ini kulitnya, bahan kulitnya premium pastinya, dengan jahitan asli warna putih, dan ini kelihatan sangat mewah. Nah, ada headrest juga yang tentunya itu adjustable, dan joknya kondisinya masih sangat bagus. Ada tempat penyimpanan di sini, dan dia sudah soft opening. Mobil ini keluar tahun 2013. Sini soft opening, di sini bahannya soft touch busa, di atas hard plastik. Lalu kemudian ada airbag sebagai standar safety. Di bagian sini ada blower AC juga. Di sini ya. Nah, untuk seatnya pengaturannya ada pengaturan reclining pastinya, dan tentu ada pengaturan untuk sliding maju mundurnya. Nah, seperti itu untuk bagian depan sebelah kiri. Sekarang kita ke baris kedua, bagian penumpang sebelah kiri. Untuk door trimnya itu sama, di sini bahannya, oh iya sorry, yang ini adalah hard plastik untuk bagian sini. Lalu kemudian di bawah bahannya kulit, jadi tentu soft touch. Ada grip untuk menutup pintunya, lalu kemudian tombol power window, tuas untuk membuka dan mengunci pintunya. Di bawah sini ada speaker yang cukup besar, jadi sangat asik untuk mendengarkan musik untuk orang yang duduk di belakang. Nah, ini joknya sama kondisi bagusnya dengan yang ada di depan, masih sangat bagus. Untuk sandarannya juga sama, masih sangat bagus. Dan headrestnya juga ada 3 di sini, 1, 2, 3. Jadi mobil ini otomatis untuk 5 orang dia cukup. Tapi kalau misalkan cuma 4 orang, di sini bisa kita buka dan dia akan menjadi armrest dan cup holder untuk bagian tengah. Nah, di sini ada tempat penyimpanan juga. Yang paling menarik dari mobil ini adalah suspensinya yang sangat empuk dan sangat asik untuk berada di dalamnya. Nah, ini
legroomnya bisa masuk ke dalam bagian kaki kita, dan ini posisi jok yang paling mundur tadi saya sudah set, itu bukan posisi mengemudi saya pastinya. Nah di sini ada seat pocket juga bagian penumpang. Ini petunjuk untuk menggunakan joknya. Di sini sudah ada sedikit yang ya cacatnya sih, tapi ini masih bisa dibenahi. Nah selanjutnya kita ke bagian depan, bagian driver. Untuk bagian driver, door trimnya sama seperti yang ada di sebelah kiri bentuknya. Di sini juga bahannya kulit dan di sini bahannya soft. Di sini ada handle untuk menutup pintunya. Ada tombol-tombol power window yang bagian driver sudah auto. Luas untuk membuka pintunya warnanya chrome. Lock window-nya, lalu kemudian lock door-nya. Central lock ya, ini bisa dibuka dengan menekan tombol yang ada di sini. Pengaturan spionnya, kita atur sebelah kiri, kita tinggal geser ke kiri, atau sebelah kanan, kita tinggal geser ke kanan, dan ini kita tinggal atur untuk naik turun kiri kanannya. Nah, ini untuk melipat si spionnya, karena mobil ini menggunakan spion yang retract. Nah, untuk joknya ini, joknya menggunakan jok yang kulit pastinya, dengan bahan seperti yang ada di sebelah kiri, ini turun ke bawah, menopang tempat duduk dengan sangat baik, dan punggung juga tentu akan sangat baik ditopangnya untuk bagian punggung, dan di atas ada headrest yang pastinya adjustable, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, tapi ini dipasangnya terbalik. Lalu kemudian di sini tentu ada slidingnya, kita bisa sliding ke depan. Nah di sini adalah tuas untuk membuka bahan bakarnya, dan ini adalah tuas untuk membuka mesinnya. Sebentar kita lihat bagian mesinnya. Di atas ini ada sensornya untuk kita on-kan, ya, sensor parkirnya ya. Lalu kemudian di sini bisa kita atur untuk ketinggian lampunya, naik turun, blower AC pastinya, dan info untuk melihat indikator yang ada di MID-nya. Kuncinya dia akan menyala pada saat kondisi siap untuk di-on-kan, atau kondisi terbuka, mobil tidak dalam keadaan terkunci, dia akan menyala supaya kita tahu posisi kuncinya ada di mana. Nah seperti itu, kita coba untuk mengakses ke dalam. Nah, pada saat masuk ke dalam, tentu kita ketemu pada bagian kemudi atau setir. Yang di sini pada bagian setirnya di sebelah kiri ada audio switch. Di sini kita bisa atur audio switch-nya, lalu kemudian mode. Nah, sekarang coba kita on-kan. Masukkan kuncinya, lalu kemudian posisi on. AC-nya kita matikan. Nah, di sini head unit-nya menggunakan GVC. Seperti itu, dan kita bisa mengatur kebutuhan audio yang ada di sini. Modenya no disk, lalu kemudian card, USB device, lalu kemudian iPod, audio device, signal, dan seterusnya. Nah, di sini juga kita bisa mengakses untuk menu. Menu pada head unitnya ada radio, disk, lalu kemudian SD card, USB, iPod. Pakai Bluetooth juga bisa, jadi koneksi dengan Bluetooth tentu bisa. Lalu kemudian ada kamera, kita off-kan kembali. Nah, untuk setirnya ini, di bagian sebelah kanan, mobil ini tidak ada cruise control-nya, tidak ada pedal shift juga, tapi mobil ini bisa ditransmisikan secara mode manual dengan menggunakan transmisi yang ada di sini. Di sini ada power outlet juga untuk nge-charge, lalu kemudian ada copy holder atau cup holder di depan sini. Di sini juga ada cup holder dengan rem tangan yang modelnya mekanikal seperti ini, tapi sangat solid. Nah, sandaran tangan ini bisa di maju mundurkan untuk sandaran tangannya, dan di sini ada tempat penyimpanan juga, ada dua susun. Dan di bawahnya ada power outlet juga, dan tempat penyimpanan yang sangat besar. Nah, untuk transmisinya ada housing dengan warna chrome seperti ini, tentu terlihat sangat mewah. Biasanya di sini adalah tempat untuk select dia ke all-wheel drive, biasanya seperti itu, mudah-mudahan saya tidak keliru. Nah, setirnya ini bisa diatur untuk tilt, pastinya naik turun. Wes, teleskopik juga bisa bosku, jadi benar-benar sangat ergonomis untuk kita mengatur posisi mengemudi sesuai dengan yang kita inginkan. 97.669 km jarak tempuh yang sudah ditempuh oleh mobil ini. Kalau kemudian untuk masuk ke maintenance 6 bulan lagi, 9.900 km, kurang lebih seperti itu. Yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar. Seperti itu, lalu kemudian di bagian atas ini ada sun visor dengan vanity mirror. Ada lampunya juga, jadi driver bisa dandan. Mobil ini bisa dipakai oleh perempuan pastinya dengan adanya sun visor vanity mirror di situ. Lampu baca di atas ada dua yang bisa di-on-kan secara keseluruhan dari sini. Ini masih menggunakan mode manual untuk dimming mirrornya.
Sebelah kiri juga ada sun visor, tentu dengan vanity mirror dan lampu. Di belakang sini ada lampu baca juga yang bisa di-on-kan sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Dan ya, seperti itu yang ada di bagian depannya. Kita akses dari sini ya, untuk bagasinya tinggal pencet tombolnya. Nah, di sini juga ada semacam spare tire ya, atau sekat yang membuat barang yang kita simpan pada bagian bagasi itu tidak bisa diintip dari kaca yang ada di atasnya atau yang ada di belakang. Nah, ini tempat penyimpanannya setara atau rata lantai untuk ke depan. Kalau misalkan kita mau lebih luas lagi, tinggal seat yang ada di tengahnya ini kita lipat lagi. Cuman cukup jauh karena memang tempat penyimpanan di bagian belakangnya sangat luas. Kita mesti melipatnya dari sini. Tinggal kita pencet ke bawah. Ini sekaligus tombol untuk tapi ini nggak bisa di recline ya. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita tekuk kursinya, otomatis tempat penyimpanan akan sangat jauh lebih luas lagi. Ini bisa kita lepas. Oh iya, di sini sudah terpasang dengan paten karena ini sebenarnya untuk yang sebelah kanan ini lepas ya. Yang sebelah kanannya ini lepas. Nah, cukup kita informasikan bahwa untuk tempat penyimpanannya itu bisa jauh ke depan. Dan di bawah sini ada lampu. Ada ban serep yang tentu dia full size, jadi tinggal pasang. Ada dongkrak juga di sini. Toolkit lah intinya untuk bagian kiri kanannya. Nah, di bawah sini ada tempat penyimpanan lagi yang cukup besar. Bagian sebelah kanan aja tentu ada. Nah, ini untuk menutup bagasinya. Di sini ada handle-nya. Kalau kita dorong ke bawah dan dia menutup full, jadi kita nggak mesti memegang bagian bodi yang ada di sini yang tentu akan membuat tangan kita kotor kalau di situ berdebu. Biasanya di situ sangat berdebu untuk bagian belakangnya. Nah, seperti ini bagian mesin daripada mobil ini, masih kelihatan sangat rapih dan bersih, apalagi dengan adanya kap mesin ya, atau bagian penutup mesin yang ada di atas ini tulisannya Mivec Mitsubishi dengan 4 silinder. Mobil ini menggunakan mesin 2000cc dengan sistem penggerak roda depan, dan ini mesinnya agak ke bawah tentu untuk mendukung stability atau kestabilan pada bagian mobil ini dengan bobot berat lebih ke arah bawah pastinya. Nah, di atas seperti yang saya jelaskan tadi ada peredamnya. Nah, coba didengarkan irama mesinnya apakah ada masalah atau enggak. Menurut saya, kalau kita dengar dari irama mesinnya, ini nggak ada kepincangan atau hal yang bermasalah pada bagian mesinnya. Di bagian samping-samping juga kita ngelihat tidak ada kebocoran untuk bagian bracket-bracketnya. Lalu kemudian di bagian bawah sini tidak ada hal-hal yang rusak. Ada modul ABS juga pastinya. Dan ini adalah bagian suspensinya yang ke atas. Kalau kita lihat bagian atasnya itu setara dengan bagian mesin. Ini akan sangat mendukung kestabilan, dan ini adalah snorkelnya cukup tinggi, lebih tinggi daripada posisi mesin. Dia keluarnya ada di bagian sini, sehingga tidak akan mudah tenggelam atau tidak akan mudah menimbulkan water hemming pada saat mobil ini berenang. Coba perhatikan mobil ini dari sini. Menurut saya ini sangat sporty, sesuai dengan namanya Outlander Sport. Kelihatan sangat sporty, bahkan kalau misalkan dibeli di tahun 2020 pun mobil ini tidak ketinggalan zaman untuk modelnya. Ya, mungkin orang yang sudah sering melihat Outlander akan bosan, tapi orang yang jarang-jarang melihat Outlander akan melihat bahwa ini adalah mobil yang memang keluaran tahun 2020 atau keluaran terbaru. Sangat elegan tentu dengan desain yang sangat sporty. Nah, seperti itu yang bisa kita sampaikan pada ulasan kali ini mengenai Mitsubishi Outlander. Semoga ini bermanfaat dan informatif buat teman-teman sekalian yang mencari mobil, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif berikutnya. Tapi sebelum kita akhiri video ini, saya sampaikan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Berikut tombol loncengnya, dan jangan lupa video ini di-share ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu ada yang lagi mencari mobil sekeren ini juga. Nah, jangan lupa video ini di-like dan dituliskan sesuatu yang ingin teman-teman tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Kunjungi juga Instagram kita dengan mengunjungi kolom deskripsi. Di situ ada link Instagram, termasuk link nomor kontak saya yang bisa dihubungi kalau teman-teman menginginkan mobil ini. Dan kunjungi juga YouTube channel A4 Home buat teman-teman yang lagi membutuhkan rumah, biar bisa dapat rumah baru yang
tentu nyaman, mewah, elegan, dan bikin betah di rumah aja intinya. Well, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.